Pasal sangat ni. Kita dah dah mengah lah. Tapi rasa nak jogging ke tak ni? Tapi nak hujan lah ni. Jogging atas katil je lah. Ini yang sama. Yeah. Bye. Mesin. Macam itu. Dalam masa 20 minit, kita bangun baikat atau pakai sini sahaja ke start lima? Baikat. Hmm. Bisa tak apa nama? Nur Aini. Nur Aini. Hmm. Lupa. Ah, nak kena beli lagi. Kita orang pun dah apa? Dah order semua tu kan. Terus tengah tunggu nanti nak call nanti. Lepas tu dia sekarang nak tengah lah keluar duit. Terus keluar duit eh? Nak beli jajan. Oh, jajan. Tapi tadi baru je beli. Eh, kan tadi dah beli air. Saya Bapak. Eh, tadi dah beli air kok. Air coklat lah. Macam biasa. Coklat ni, kita minat coklat. Oh, bawah budak-budak punya. Dash lady lah. Lepas tu, apa lagi? Wow, brownies. Eh, aku dah tak boleh nampak brownies. Sedapnya, RM2. Okey lah. Nak beli ke tanah air? Dua. Coklat. Dua sekali beli. Ya, apa ni? RM3 eh. Ish, lawa Vespa ni warna dia. Oh, dia tak nampak. Oh, gelap lah. Di manakah cahaya? Ada pun. Cik menunggu guys. Cik menunggu dekat ni lah. Cik Chon. Cik Chon nampak. Tuan dah lama dah craving Cik Chon. Haa. Sekarang nak masuk pun kena ni kan. Dia tu Cik Chon ni tak ada janjin. Kita pilih Cik Chon ni sebab dia dekat dengan Taman Syalam tu. So, yes, betul. Tapi sebelum jogging tu kita makan dulu lah. Sebab dah lapar. Sama lah. Saya nak minum air. Air saya yang coklat tu.
apa rasa besar. Favorite kot. Dia nak membesar geng. Haa. So dia kena. Haa. Macam nak minum? Minum. Oh. Ni Kyochon Shah Alam. Kyochon Petronas Section 7 Shah Alam. Yes. Sebelah Jekyll kan? Sebelah Jekyll. Betul. Kita pergi sini kan? First time tu sebelum PKP lah kita pernah dine-in kat sini. Oh, ada orang nakul. Ya, okey, makanan kita dah siap. Nak siapa nak ambil ni? Oh, saya ambil. Tak ambil. Rasain. Tak ada. Bye. Yeay, dah dapat. Nama awak apa? Thank you. Nama awak apa? Noraini. So, nama saya N-U-R-A-I-N-I. Jarak, okey? Ya, kadang. Selalu tau, kadang-kadang cikgu-cikgu suka cakap suka eja macam ni. Noraini ni nama cikgu mengaji saya. Shut up, yo. Different sikit. Blur lah. Ha. Kita nak pergi ke taman. Kita lepak-lepak dulu. Kita berpiknik. Yes, betul. Kita ada beli ni. Lepas tu, jadi lah kita tunjuk. Tadi dekat mesra tu. Hai. Akhirnya aku yang ambilkan, geng. Jangan ni. Weh. Okay korang, sekarang kita orang dah sampai dekat... Tadaaa! Dekat mana? Dekat taman Shah Alam. Taman Tasik Shah Alam, Section 2. Yeay, 2. Ui, dah lama kan tak datang sini? Ui, lama gila. Lama gila nak. Rasanya masa kita jogging. Masa kita budak-budak lagi dulu. Baik pakai mask. Ya, last. Oh, kita hari tu jogging sekali je. Mm-mm. 2020. Betul? So ni last. Ni first time lah kita orang datang. Kita akan makan berpiknik dulu sebelum jogging. Okey. Dah lama gila tak buat aktiviti macam ni. Mm-mm. Alhamdulillah. Nampak kalau kita semua nampak cantik ikut apa? Arahan yang diberikan oleh kerajaan. Betul. Oleh orang-orang berwajib lah kan, pihak berwajib. Hmm. InsyaAllah kita boleh menang. Okay, korang. So, mari kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia menjadi rakyat Malaysia yang bijak. Betul, bijak. Okay. Mas yang apa? Oh, tadi minum air. Oh, sembang. Sembang. Mas kat sini kan? Okay. Tak adalah. Okay, gura-gura aja. Okay, jom. Mari. Ada meja bawah sana. Ada meja kan? Kita cari tempat redup. Lepas tu kita... Oh lah, botol saya. Dekat atas tu. Botol plastik tak apa. Yang ni botol bagi saya mahal lah ni. Bagi aku ni botol ni mahal, kau tahu tak? Kecil ni je berapa ringgit. Bukan ringgit lah, dia lebih. Dalam 20 lebih macam tu. Dah, jom. Oh, ni buat. Boleh buat apa ni? Stretching kau. Kata nak buat piknik. Okay, cepat lari. Ya, aku tak boleh nak lari lah. Aduh, tak lari lah. Penat lah. Lari lah. Penat. Penatnya, laju ni lari. 10 tahun dah tak lari. Masa saya kecil lagi macam besar tu masa tu. Masa saya macam besar tu lagi. Oh, gagak lah. Nama betul kita berfikir. Apa yang jadi budak tu ya? Masa last saya lari dulu. So, KP tu macam besar tu. Dia kata besar macam ni, weh. Masa tu saya kecil lagi. Sekarang saya dah
sekarang saya dah ni separa dewasa. Separa dewasa. Sekarang saya dah separa dewasa ni, mak saya baring kan nama aku. Hai. Assalamualaikum geng. Okay guys, welcome back to our channel. Mak kata apa? Bica. Welcome back to our channel. Okay, korang hi sama. Guys. Hi guys. So hi guys. So lagi dengan Syai ni untuk vlog yang kedua bersama. Yeza. Yeza. Kyochon. Welcome to Kyochon. Welcome to Kyochon. Welcome to Kyochon. Ya. Masa Jepun tu apa tak ada cakap. Ke Jepun lah. Dia cakap ni sarang he. Sarang he tu. Oh bukan. Jangan meninggalkan masa, okey. So, oh, dari situ aku nak pesan satu kan. Oh, kita kena terima kasih dulu. Cakap. Terima kasih kat korang semua di atas support yang korang tunjuk selama ni. Betul. And so yang mana belum subscribe lagi tapi ada yang video kita orang, jangan lupa subscribe, okey. Dan yang dah subscribe pun korang stay dengan kita orang untuk view kita orang punya the next video, okey. Nak cakap apa tadi? Oh, ya. Yes. Nak cakap tadi mak kata orang-orang dulu-dulu work hard but eat harder. Okay. Enjoy. Bukan ni je kita orang beli. Ada lagi juga tadi kita beli dekat Mesra tadi. So sebelum tu kita nak aku ajak malam-malam. Kita orang order ayam. Nasi kan. Ayam 3. Nasi dengan apa? Nasi. Nasi. Nasi kosong lah kan? Okay. Ada dua. Dua. Saya ada dua. Kena seorang satu. Mana cukup seorang. Betul. Lepas tu kita orang beli air. Air ni kita beli yang tapa kelera lah. Kelera. Kelera. Kacak. Daya. Daya dah kononnya. Lepas tu kan. Alah. Dia kena cukup. Ini ayam pun. Untuk packaging dia, yang penting apa yang ada kat dalam ni yang penting. Betul. Kotak ni, kotak ni kita nak makan ni kan. Kau rasa yang ayam ada 3. Kita beli 3 jenis. Nanti kita tunjuk. Iaitu soy garlic. Betul. Red pepper. Betul. Dengan honey. Betul. Yang ni kira kita orang punya go to flavor lah. Kalau untuk Kyochon. Macam yang video lepas korang tengok. Yang kita makan Domino tu kita orang punya go to flavor. Tuna temptation kan. Tapi this time around Kyochon kita orang memang favorite 3 flavor ni lah. Dekat tadi kita work hard tapi eat must be harder than work. Kau tak banyak kan? Ada lagi kau ada. Brownies. Bukan tu je tau. From Mama Mu'is Bakery. Kalau Mama Mu'is Bakery ada view kita orang ni, terima kasih eh. Terima kasih. Oh ni. Sayang. Daripada kek. Kek apa? Coklat leleh Harissa. Harissa ni Harissa. So kalau akak ni nama Harissa ni adalah viewer kita orang. Tapi jangan lupa jadikan kita orang duta. Hasil dia. Ni apa ni? Ni nama dia unboxing. Korang semua ramai tak tahu unboxing tu apa kan? Ni dia. Ni unboxing. Okay, yang ni adalah flavor soy garlic. Wow. Okay. Yang ni soy garlic. Okay, tolak sini dulu. Okay. The next one. Okay. Alright. Kau nampak tak kotak ni dah tahu? Do not accept if seal is broken. Maksudnya makan je walaupun terbuka ke apa makan je. Maksudnya jangan makan dan tu dah tercemar. Jangan korang. Ini apa pula? Yang ni adalah wow. Wah, tada. Ini adalah
red pepper. Red pepper, red pepper betul. Ah, betul. Wah, sedapnya bau dia. Yummy. Okey. Sak. Kering masuk semua tu. Honey je tahu. Tapi kita tak tahu nama. Nama dia honey chicken. Honey chicken, yes. Okay. So, cumalah kita makan. Ayu-ayu. Ayulah kita. So, dah korang kita pun dah habis makan. Korang pun dah tengok kita orang makan kan tadi kan. Ha, saja je nak tunjuk biar korang terliuk. Mesti kau punya skrin semua tengah basah sebab korang gurau je. Aku harap korang enjoy lah kan. Lepas tu nanti kalau korang next time planning dengan kawan-kawan ke pasangan kawan-kawan ke nak pergi Kyochon, so korang boleh try lah 3 flavor yang kita orang suggest tadi tu. Betul. Kita orang memang akan beli 3 tu. Tak ada pun 1, 2, memang 3 sekaligus. Betul. Memang alhamdulillah kenyang. Betul. Dan aku pun tak tahu macam mana kita orang nak lari kejap lagi. Ni kita tengah balik kuda ni. Dan tak tahu lagi kalau cuaca izinkan dah. Kalau tak ada, tak adalah. Mungkin sambung nanti tapi next time ke, sebab part 2 jugalah. So, memang dah gelap dah geng. Cuaca dah gelap. Jangan lupa like. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Kalau tidak nanti semut ni masuk telinga kau. Nampak ke? Aku tak tahulah. Saya tunjuk je. Tak nampak dah semut. Mana semut? Tak. Okeylah. Thank you guys. Okay guys. Thank you. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Go. Macam apa je? Satu, dua, tiga. Korang tengoklah, dah gelap. Pasal sangat ni. Kita dah mengah lah. Tapi rasa nak jogging ke tak ni. Tapi nak hujan lah ni. Jogging atas katil je lah. Ini yang sama. Bye. Belah. Next time gang. Next time. Bye. Ni nak bye-bye ni. Tadi bye-bye. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.